Selamat datang di Charis Sport. Berikut adalah daftar skuad Indonesia dan jadwal lengkap cabang olahraga voli putra dan putri SEA Games Kamboja 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih. Berikutlah daftar skuad SEA Games Kamboja 2023 dari sektor bola voli putri. Dimulai dari posisi middle blocker, ada Wilda Siti Nurfadilah dari BJB Tanda Mata. Pemain selanjutnya ada best blocker Proliga 2023 asal Jakarta BIN, Mira Suci Indriani. Pemain selanjutnya ada middle blocker asal Jakarta BIN, Cynthia Alifa Maludina. Pemain selanjutnya masih di middle blocker Pertamina Fastron Agustin Wulandari. Bergeser ke posisi opposite, ada Megawati Hangestri Pratiwi dari Pertamina Fastron. Opposite lainnya ada Nandita Aliu Salsabila dari Bandung BJB Tanda Mata. Bergeser ke posisi outside hitter, ada Ratri Wulandari dari Jakarta BIN. Outside hitter lainnya ada Hani Budiarti dari Gresik Petrokimia. Outside hitter lainnya ada Aulia Suci Nurfadila dari Jakarta BIN. Dan pemain terbaik Proliga 2023 asal Gresik Petrokimia, Mediol Stefani Yoku. Bergeser ke posisi setter, ada best setter Proliga 2023 Arneta Putri Amelian dari Pertamina Fastron. Setter lainnya ada Tisha Amalia Putri dari Jakarta BIN. Bergeser ke sektor libero, ada best libero Proliga 2023 asal BJB Tanda Mata Bandung, Yulis Indahyani. Libero terakhir ada Dita Azizah dari Pertamina Fastron. Bergeser ke skuad bola voli putra, dimulai dari posisi opposite hitter, ada pemain dari Surabaya BIN Samator yang merupakan top skor Proliga 2023, Rifanul Mulki. Outside hitter lainnya ada Fahri Septian Putratama dari Lavani Jakarta. Outside hitter lainnya Doni Haryono dari Nagano VC Trident Jepang. Pemain selanjutnya ada Boy Arnes Arabi outside hitter dari Jakarta Lavani. Farhan Halim outside hitter Stinbin Jakarta. Posisi outside hitter terakhir ada Agil Angga Anggara dari Surabaya BIN Samator. Bergeser ke sektor middle blocker, ada Hernanda Sulfi dari Jakarta Bayangkara. Dan best blocker Proliga 2023 asal Jakarta Lavani, Hendra Kurniawan. Middle blocker selanjutnya ada Malisi dari Jakarta Lavani. Middle blocker Yuda Mardiansa Putra dari Jakarta Bayangkara. Bergeser ke sektor libero, ada Henry Adenovian dari Jakarta Bayangkara Presisi. Libero selanjutnya ada Fahreza Raka Abinaya dari Bayangkara Samator. Bergeser ke posisi setter, ada best setter Proliga 2023 asal Jakarta Lavani, Dio Zulfikri. Setter selanjutnya ada Nizar Zulfikar dari Jakarta Bayangkara Presisi. Berikut adalah hasil drawing SEA Games Kamboja 2023 cabang olahraga voli putra. Indonesia tergabung di grup A bersama Timnas Kamboja, Singapura, dan Filipina. Di grup B dihuni oleh Timnas Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Dari voli putri, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Timnas Thailand, Timnas Myanmar, dan Timnas Malaysia. Grup B dihuni Timnas Vietnam, Timnas Kamboja, Filipina, dan Timnas Singapura. Berikutlah jadwal SEA Games Kamboja 2023 voli putra dari Grup A. Matchday pertama hari Rabu 3 Mei 2023 pukul 14.30 WIB, live di MNC Indonesia akan menjamu Timnas Filipina. Matchday kedua hari Kamis 4 Mei 2023 Indonesia akan menghadapi Singapura pada pukul 17.00 WIB live di MNC TV. Di pertandingan ketiga hari Sabtu 7 Mei 2023 Indonesia akan menghadapi tuan rumah Kamboja pada pukul 19.30 WIB live di MNC TV. Bergeser ke jadwal cabang olahraga voli putri dari grup A, Indonesia akan menghadapi juara bertahan Thailand,
pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 17.00 WIB live di MNC TV. Pertandingan kedua hari Rabu 10 Mei 2023 Indonesia akan menghadapi Timnas Malaysia pada pukul 12.00 WIB live di MNC TV. Di partai ketiga hari Kamis 11 Mei 2023 Indonesia akan menghadapi Timnas Myanmar pada pukul 12.00 WIB live di MNC TV. Itu tadilah daftar skuad Indonesia dan jadwal lengkap cabang olahraga voli putra dan putri Timnas Indonesia. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Care Sport. Terima kasih.